Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel V Baby Kids. Hore, hore. Kali ini temanya adalah meminta maaf. Jadi cerita dimulai di parkiran mobil. Oke, selamat menyaksikan. Loh, apa itu? Brachiosaurus, apa yang kau lakukan ke mobil pemadam kebakaran itu? Memperbaiki apa? Memperbaiki dalamnya. Dalam? Loh, kenapa dengan mobil pemadam kebakaran ini? Rusak, ta? Apakah rusak? Apakah mobil itu rusak? Wah, kasihan sekali mobil itu rusak. Masya Allah, coba kita lihat. Iya, roda depanku tidak ada. Apa? Kok bisa roda depanku tidak ada? Sebagai mobil, hal itu sangat memalukan, tahu? Ih, rodanya nggak ada yang depan. Ih, apa? Tidak ada. Masa? Sini aku lihat. Oh iya, bener loh. Ih, tidak ada roda depannya. Ih, tidak ada. Kalian jangan mengejekku. Roda depanku tidak ada karena aku mengalami kecelakaan saat aku pergi untuk melakukan tugas memadamkan api di sebuah tempat. Tiba-tiba aku mengalami kecelakaan sehingga rodaku lepas dan masih belum dipasang lagi. Kok bisa sih? Kamu kok bisa sih rodanya lepas? Kamu gak bisa jalan dong berarti. Ih, rodanya lepas. Ih, kamu jelek dong sebagai mobil gak punya roda depan. Ye 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 ye. Gak punya roda. Ye 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 ye. Tidak, jangan mengejek. Jangan mengejekku. Aku pergi saja deh kalau begitu. Hei, kalian tidak boleh mengejek anakku seperti itu. Mengejek itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalian mengejek dan menghina anakku, padahal dia itu kehilangan rodanya karena melakukan tugas, bukan karena apa. Kalian tidak boleh mengejeknya. Ya habis gimana dong? Kan jelek, lihat nih banku nih. Keren, masih utuh semuanya. Juga tampilanku keren. Masa mobil nggak punya ban? Kan jelek banget kalau kayak gitu. Ih, kalian ini ya, tidak boleh seperti itu. Sudahlah kalau begitu, aku pergi saja dari sini. Aku akan mencari anakku. Ada bola. Ih, dia pergi. Iya, dia pergi loh. Gimana nih? Ya udahlah, biarin aja. Ntar juga balik-balik sendiri kali ya. Iya, ntar juga balik sendiri. Ya udahlah. Kalian gimana sih, merasa bersalah nggak? Ya habis gimana lagi, lucu juga. Ya ya udahlah. Aku diejek sama mereka. Aku pergi saja, aku main kemana ya yang tidak diejek. Suara siapa itu? Ih, suara kayak suara pemadam kebakaran deh. Iya, kayak suara pemadam kebakaran. Si anak pemadam kebakaran. Masya Allah, kenapa kamu pemadam kebakaran? Sini sini, masuk ke sini. Jangan di luar situ.
nangis terus. Iya, kenapa? 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 Aduh, jatuh. Masa aku diejek sama teman-teman di tempat parkiran mobil? Diejek kenapa? Apa yang salah dari dirimu? Ini aku karena aku tidak mempunyai roda. Ini loh, ban depanku tidak ada. Kan aku telah mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas dan belum dipasang lagi karena ada suatu hal. Jadinya aku diejek sama teman-temanku. Ya Allah, mereka kok tega sih ngejek kamu? Padahal kan kamu melakukan tugas mulia, tidak melakukan kesalahan. Iya, kamu tidak menghina, tidak mencuri. Dasar mereka itu ya. Kenapa sih mereka suka menghina, mengejek? Iya, kenapa sih mereka kayak gitu? Oh iya. Anakku, aku mencarimu kemana-mana. Ibu, aku tidak mau di sana. Mereka mengejekku. Iya, ibu tadi sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tetap saja begitu. Oh, jadi begitu. Dasar mereka itu. Ya sudah, kalian boleh menenangkan diri di sini. Ibu. Iya, tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa. Wah, apa sih yang mereka lakukan ya? Mobil-mobil itu, kenapa mereka tega sekali? Iya, mereka kok tega sekali sih? Iya nih, kenapa mereka seperti itu? Harus ada yang memperingatkan mereka. Mereka harus meminta maaf. Iya betul, mereka harus meminta maaf. Iya, siapa nih yang mau datang ke mereka? Siapa yang mau datang ke mereka memperingatkan mereka agar meminta maaf? Siapa ya? Aku aja deh, aku T-Rex aja. Aku kan T-Rex kuat dan besar. Baiklah kalau begitu, aku juga ikut. Aku juga dong. Iya, aku tidak terima mobil pemadam kebakaran dihina seperti itu, diejek. Oh ya udah kalau gitu kita datang aja ya. Kita ngobrol dengan santai, tapi kita tidak boleh melakukan kekerasan. Iya ya, betul juga. Walaupun kita marah, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kita harus berbicara dengan tenang, dengan tidak marah-marah. Yuk kita berdiskusi dengan ini orang-orang di mobil maksud aku bukan orang. Mobil di tempat parkiran. Yuk kita cus aja. Yuk kita cus. Ayo, come on. Kok si pemadam kebakaran kagak pulang-pulang ya? Apa kita tadi terlalu keterlaluan ya ngejeknya? Iya, kamu tuh yang ngejeknya keterlaluan. Masa? Enggak, emang dia gak punya roda kok. Ih, kamu tuh ya gak boleh kayak gitu. Gimana dong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, aduh aku jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kok pada datang ke sini semua? Ada apa? Bukan apa-apa. Kami hanya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan pemadam kebakaran kecil? Hah? Gimana nih? Mereka pada nanyain. Iya, karena pemadam kebakaran kecil datang ke kebun binatang dinosaurus tempat kami dan dia nangis-nangis. Nah, gimana nih? Cerita nggak ya? Ini cerita aja kali. Kan memang kita yang salah. Iya, jadi itu kan si pemadam kebakaran kecil kehilangan roda depannya. Dan aku bilang dong, ih kamu tuh jelek karena kehilangan roda depanmu. Masya Allah, ternyata seperti itu.
Apakah kamu tahu kalau dia kehilangan rodanya karena melakukan tugas? Itu kan terjadi karena kecelakaan. Iya, aku tahu. Ya kalau begitu kenapa diejek? Kan kasihan. Nah, iya, kami meminta maaf ya. Iya, kami melakukan kesalahan. Iya, kami minta maaf. Masya Allah, aku khilaf. Iya, ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Ya udah deh, aku minta maaf. Iya, kalian tidak boleh seperti itu ya. Kita malah justru harusnya menyemangati dia. Karena dia itu rodanya sudah tidak ada. Kita bantu dia, kita semangati seharusnya. Iya, kami minta maaf ya. Kami minta maaf. Tapi jangan minta maaf sama kami. Kami hanya mengingatkan. Lebih baik perwakilan dari kalian meminta maaf kepada mobil pemadam kebakaran kecil. Ya udah deh, siapa ya? Kamu aja pesawat, kamu kan bisa terbang. Ah, iya deh kalau begitu aku akan menyampaikan kepada mobil pemadam kebakaran kecil. Oke, kalau begitu. Aduh, jatuh. Iya, tolong ya pesawat. Iya, tolong ya sampaikan ke mobil pemadam kebakaran kecil. Tolong ya. Oke, baiklah. Aku akan mencari mobil pemadam kebakaran kecil dulu ya, teman-teman. Oke, dadah. Aku berangkat dulu. Mobil pemadam kebakaran kecil. Sedang apa kamu di sini? Aku sedang memadamkan api. Masya Allah, mulia sekali hatimu. Walaupun roda depanmu tidak ada, tapi kamu masih tetap memadamkan api ya. Wah, mulia sekali hatimu. Oh iya, aku atas nama teman-teman di parkiran mobil mau meminta maaf karena tadi telah mengejek kamu karena roda ban depanmu yang tidak ada itu. Apakah kamu mau memaafkan kami? Tidak. Yuk, jangan begitu. Aku mau minta maaf dong. Tapi aku tak punya tangan. Tidak apa-apa. Kami meminta maaf sudah mengejekmu. Kalau kamu butuh bantuan, kami bisa bantu. Oke, teman-teman juga mau minta maaf. Kamu jangan terbang-terbang dong. Teman-teman juga mau minta maaf tuh. Yuk ke parkiran mobil, teman-teman mau meminta maaf. Ini dia pemadam kebakaran kecil. Ah, itu dia pemadam kebakaran kecil. Kamu meminta maaf ya, tadi sudah ngejek kamu. Kami minta maaf ya. Kami minta maaf ya. Kami semua meminta maaf ya. Kami semua minta maaf ya, mobil pemadam kebakaran kecil. Apakah kamu mau memaafkan kami? Oke, alhamdulillah. Terima kasih mobil pemadam kebakaran kecil. Terima kasih ya. Ya, alhamdulillah kalau kalian mau minta maaf kepada anakku. Semoga kedepannya hal ini tidak terjadi lagi ya. Iya, kami meminta maaf ya. Iya, kamu meminta maaf. Itu adalah kesalahan kami. Maafkan kami. Baiklah, alhamdulillah anakku sudah memaafkan. Jadi anggap saja masalah ini tidak ada. Alhamdulillah. Ya deh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu kok gak ikhlas gitu sih, Ungu? Kenapa sih kamu sensi amat? Yang ikhlas dong kalau minta maaf. Iya deh, aku minta maaf. Aku minta maaf ya, mobil pemadam kebakaran kecil, karena sudah ngejek kamu. Hei, mobil pemadam kebakaran kecil, aku minta maaf ya, sudah ngejek kamu tadi. Aku yang duluan ngejek kamu, minta maaf ya. Aku minta maaf, dimaafin apa enggak? Baiklah. Oh iya, terima kasih. Ayo berpelukan dulu yuk. Berpeluk. Loh, jangan kabur dong, katanya udah memaafkan. Ayo berpelukan dulu. Nah, ayo berpelukan dulu. Berpelukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua masalah sudah terselesaikan. Alhamdulillah. Sekarang mobil pemadam kebakaran kecil bisa bermain-main seperti biasanya lagi.
Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita tidak boleh mengejek teman kita ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai, karena itu akan melukai hatinya. Nanti dia nangis. Iya, kasihan. Kita harus menyemangatinya. Oke? Jangan lupa ya teman-teman, tetap subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk tema minggu depan adalah aku cinta kebersihan. Yeay, aku cinta kebersihan. Kita semua cinta kebersihan. Jangan lupa ya, tetap tonton channel kami. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.